menanggapi ini ya, Bang Miyu Yayato. Miyu Yayato susah banget sih ini namanya, bacanya Minyu Minyu Yayato. Bang Miyu Yayato ini channelnya gede juga nih, lumayan. Menanggapi komentarnya dia ya, kenapa iklannya selalu muncul Bang, padahal koinnya sudah saya beli dan dihilangkan iklannya tapi tetap muncul. Mestinya nggak gitu ya, kalau sudah beli koin nanti purchase itu, beli fitur hapus iklan, mestinya iklannya udah nggak muncul lagi guys. Coba, atau mungkin di itu ya, di restart dulu gamenya, di restart dulu lalu coba lagi. Ntar ya, saya tunjukkan ya, saya mau coba. Tuh 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 tuh, sorry guys, berantakan banget nih. Kita akan coba ya, saya mau coba ini, saya buka hapus iklannya. Ini sekarang ini kan masih ada iklannya ya, saya coba lo mainkan. Nah kan keluar iklannya kan, iklannya ada dua guys. Yang pertama ini iklan dari Google, kalau kalian tutup nanti keluar iklan yang dari saya sendiri guys, dari Bang Cihui. Nah ini iklan dari Bang Cihui guys, tinggal ditutup aja mah itu. Nah sekarang ini kan ada iklannya ya, coba saya hapus iklannya, saya pergi ke sini. Nah tapi saya nggak tahu nih maksudnya Bang Minyuaito ini, dia beli koinnya dari mana, dari website saya apa dari fitur hapus apa beli koin dari sini, soalnya ini yang baru ini ya. Kalau yang ini saya mau coba dulu ya, hapus iklan dari website saya sendiri ya, maksud saya hapus iklan pakai cara masukin kode rahasia, kode koin yang bisa kita dapat dari websitenya Bang Jihu ya. Websitenya buat beli koin itu kan ini ya guys, saya coba login ya. Kalian tiap kali login dapat 350 koin gratis loh guys. Dan ini ada, saya punya 5.500 koin ini, mau saya coba masukkan. 5 3 9 4 7 0 0 8 6, kirim. Ini sekarang saya sudah punya 5.960 koin guys. Terus sekarang saya mau coba pencet hapus iklannya. Hapus iklan sekarang, iklan telah dihapus. Oke, okay? Nah sekarang kalau sudah iklan telah dihapus, kalau mungkin masih ada iklan banner yang di atas ya, itu mungkin bakal hilang kalau kalian reset, main ulang gamenya. Tapi ini saya main, harusnya kalau sudah punya koin dan beli koinnya gini kan, nggak ada iklannya kan guys, harusnya begitu. Nah Bang Minyu Yayato, kalau sudah beli koin, sudah hapus iklan, mestinya kayak gini. Kalau misalnya masih ada iklan, coba di ini, force close begini, terus coba lagi mainin. Coba lagi mainin, nanti mestinya nggak bakal keluar iklannya harusnya. Nah, kan? Ini touchscreen saya ini error guys, kadang bisa kadang enggak. Oke, sekarang coba ya. Ini saya sudah jelaskan ke kalian. Bentar, saya mau kasih tahu ini. Ini kalau sudah dipakai ya, koinnya sudah dipakai. Kalau kalian refresh ini halaman kalian ini jadi abu-abu, artinya koinnya udah kepake. Teman-teman yang mau makein koin-koin gratis nih, saya punya banyak 350-an nih, pakai aja. Kelihatan enggak? Ya. Nih. Kumpulin aja, guys. Kalau kalian mau koin gratis 350-an. Nih ya, kelihatan ya? Oke, coba sekarang tadi saya mau ngomong apa? Sampai. Oh iya. Fitur hapus iklan ini hanya berlaku dalam satu instalasi ya guys ya. Jadi ini kalau aplikasi ini kalian hapus, misal Welcome to Kalimedia ini kalian udah beli hapus iklan ya, terus kalian install, udah kehapus ya, itu fitur hapus iklannya udah hilang.
apa saya install ulang. Seharusnya begitu ya, tapi nggak tahu ya, saya sendiri kayaknya coba nanti saya install ulang apakah fitur hapus iklannya masih ada apa terhapus juga. Tapi saya sudah kasih tahu di awal halaman pembelian koin itu bahwa fitur ini hanya berlaku dalam satu kali penginstalan aplikasi. Installing. Bang, jadi itu ya. Kalau sudah kebeli koinnya, kalau dibuat hapus iklan harusnya bisa kayak saya tadi ya. Nah kan, iklannya ada lagi nih guys. Kalau kalian hapus gamenya, kalian install ulang, iklannya ada lagi. Nantilah kalau memang benar-benar perlu, saya tes bayar pakai duit sungguhan untuk beli koin. Saya akan coba beli 5.000 koin pakai itu, yang bukan beli koin pakai website tapi pakai ini langsung. Hapus iklan. Ini saya punya 5.000 udah koin, tapi saya mau tambahin lagi nih, beli 5.000 koin. Ini kalau di HP, kalau diklik kan buka itu ya, metode pembayaran itu tadi, pakai kupe, pakai Dana, pakai pulsa. Tapi kalau di komputer sini, di editornya, dia langsung kebeli 5.000 koin. Nah kan langsung kebeli. Ketika sudah kebeli, langsung aja hapus iklan sekarang. Harusnya iklan telah dihapus begini. Ya coba nanti coba kalian cobain ya, apakah masih bermasalah hapus iklannya atau tidak. Kasih tahu aja bang ke Bang Cimi lewat komentar. Bang Menyua itu, semoga nanti itu ya nggak ada masalah ya. Kali aja udah nggak ada masalah sebenarnya, kalau udah di restart gamenya udah hilang iklannya harusnya. Oke, terima kasih guys.